Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello teman-temanku semua. Welcome back my channel. Mau kemana kita kali ini? Ya, tentunya kita akan mengeksplor kembali curug yang berada di daerah Bogor, Jawa Barat, yaitu Curug Balong Endah. Curug Balong Endah berlokasi di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang jalan pintu masuknya berada di satu arah dengan Curug Pangeran. Tempat parkirnya pun masih dalam satu lokasi dengan Curug Pangeran ya. Biaya parkir motornya hanya membayar Rp5.000 dan untuk parkir mobilnya seharga Rp10.000. Area parkirnya cukup luas dan yang pasti aman ya. Curug Balong Endah berlokasi di Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oke teman-teman, untuk sampai ke Curug Balong Endah, kita harus melewati terlebih dahulu Curug Pangeran nih teman-teman. Oh iya teman-teman, karena Curug Balong Endah dan Curug Pangeran masih satu arah, jadi jika teman-teman ingin ke Curug Balong Endah, kita diharuskan terlebih dahulu bayar tiket ke Curug Pangeran nih teman-teman. Anda itu dua kali bayar. Nanti bayar lagi ya, di sana bayarlah. Soalnya Balong Endah nggak punya akses pintu depan. Jadi bila teman-teman ingin ke Curug Balong Endah, pintu masuknya dari Curug Pangeran. Oke, kita lanjut lagi. Untuk pintu loket Curug Balong Endah ada di video ya. Tetap simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman. Menuju ke Curug Balong Endah, teman-teman cukup berjalan sekitar 5 menit dari pintu loket Curug Pangeran. Akses menuju ke Balong Endah, jalannya cukup bagus ya teman-teman, sudah rapi dan sudah dikomblok. Dan aman dilalui oleh si bocil. Nah, di persimpangan ini nih teman-teman, bila ingin ke Curug Pangeran, kita ambil jalan yang lurus. Sedangkan kita tujuannya ke Curug Balong Endah, jadi belok ke kanan ya.
Teman-teman, nanti kita sebelum menuju ke loket Curug Balong Endah, kita melewati jembatan. Oke teman-teman, langsung saja nih kita lewat jembatan. Nah, kita sudah sampai di loket Curug Balong Endah. Di sini kita bayar lagi nih teman-teman, karena tadi kan bayar ke Curug Pangeran, sedangkan ini ke Curug Balong Endah. Jadi kita di sini bayar lagi ya. Ini ke atas, oh ke camping ya? Camping ground sebelah sini. Ini yang atas ini. Oh, yang sini ada toilet, warung, musala, saung-saung. Harga tiket masuk ke Curug Balong Endah seharga Rp10.000. Dan untuk anak berumur di bawah 5 tahun masih free ya. Jadi kalau dipikir-pikir nih teman-teman, serasa bayarnya double ya teman-teman. Totalnya jadi Rp20.000 per orang. Nah, sebaiknya sih kita nanti mampir juga ke Curug Pangeran biar tidak rugi-rugi amat ya teman-teman. Hehehe. Kan karena kita sudah bayar. Oke teman-teman, kita lanjut lagi reviewnya. Kita menuju ke curugnya nih, Curug Balong Endah. Bagi kalian yang tidak bawa bekal dari rumah, tenang saja nih teman-teman. Di sini ada para penjual yang menjual makanan, bisa berupa nasi, lontong, atau cemilan yang lainnya. Dan di sini juga ada warung-warung ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir kelaparan. Wah, situasinya ramai sekali ya teman-teman, ramai dengan pengunjungnya. Oh iya, ini hari Sabtu pagi nih teman-teman, jadi banyak pengunjungnya. Jadi menurut pendapat kalian bagaimana nih teman-teman mengenai Curug Balong Endah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Oh iya teman-teman, tadi sih kata petugasnya semalam tuh habis turun hujan di sini. Jadi Curug Balong Endahnya airnya tidak terlalu jernih karena semalam tuh hujan besar ternyata di sini tuh. Sayang banget ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa sih, pemandangannya tetap oke dan airnya juga tetap segar. Fasilitas yang ditawarkan di Curug Balong Endah ini terbilang cukup lengkap nih teman-teman. Sudah tersedia area camping, gazebo, warung jajanan, toilet, dan musola. Oh iya, di sini juga tersedia tempat penginapan ya teman-teman. Curug Balong Endah asli loh teman-teman. Di sini tuh enak banget. Airnya dingin. Kita bisa bermain air dan juga berenang. Pemandangannya juga indah. Banyak pepohonan. Apalagi dengan suara gemericik air membuat kita rileks. Curug Balong Endah pokoknya tuh wah oke banget deh teman-teman. Recommended untuk mengisi waktu liburmu di hari pekan, Sabtu Minggu. Nah, kalau ingin suasananya tidak terlalu ramai nih, bisa datang di hari biasa aja teman-teman, di hari weekday. Nah, kalau kalian berlibur ke Curug Balong Endah ini, jangan lupa nih teman-teman, mengabadikan momen-momen yang sangat indah. Saya dapat apa?
asik dan seru sekali nih teman-teman. Si bocil sampai tidak mau pulang walaupun sudah kedinginan. Hahaha. Oh iya teman-teman, jangan lupa nih selalu memberikan support di channel Ajengku dengan cara memberi like, komentar, dan subscribe serta share ke media sosialmu sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Oke deh teman-teman, cukup sekian review tentang Curug Balong Endah ini. Curug Balong Endah sangat rekomendasi sebagai tempat liburan yang sangat menyenangkan, apalagi liburan di musim kemarau. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. See you.